feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnish Bus Channel. Nah teman-teman, pada malam hari ini Selasa tanggal 7 November 2022, ini kita sedang berada di Terminal Bato. Nah teman-teman, ini ada Legacy SR2 ya, yang diturunkan ke Banda Aceh. Ini pemain Takengon teman-teman. Oke, yuk kita lanjut ke depan sana. Ini ada CKJ juga ya malam hari ini. Nah dan malam hari ini ada Anugrah juga rupanya teman-teman. Dan di sana ada PM Toh, kemudian Harapan Indah, dan di sebelahnya ada Armada Indah ya. Di samping Armada Indah ada Sempati Star 1626. Ada Volvo ya berarti malam hari ini. Nah ini ada Anugrah ya yang berangkat malam untuk AW malam hari ini absen. Dan JRG untuk malam hari ini absen juga ya teman-teman. Kabarnya JRG akan berangkat di tanggal 9. Nah ini ada CKJ yang akan segera diberangkatkan. Ini CKJ Raina. Iya, ini ramai juga ya para penumpang di depan Anugrah. Untuk cup group malam hari ini hanya satu unit teman-teman, yaitu Anugrah 1836 ini ya. Untuk CKJ malam hari ini ada dua unit, yaitu Evolander ya, dua-duanya Evolander Raisa dan Raina. Malam kemarin ada CKJ Avanti batangannya Bang Batri ya. Oke, kita keliling dulu teman-teman. Ini nggak biasanya ya ada Anugrah berangkat malam dari Banda Aceh. Biasanya Anugrah berangkatnya sore. Nah dikarenakan Kurnia AW-nya absen ya untuk malam hari ini, makanya digantikan oleh Anugrah. Ini hanya satu unit untuk cup group ya. Jadi malam hari ini JRG juga absen. Untuk Sempati Star malam hari ini hanya satu unit sepertinya. Ini ada PM Toh juga. Harapan Indah malam hari ini hanya Tronton ya, slipernya absen. Kemudian ada Armada Indah, di sana hanya satu unit. Ini Tronton batangan Bang Adun, slipernya malam hari ini dua-duanya di Medan ya. Iya, untuk kabar terbaru dari Kabupaten Aceh Tamiang, untuk banjirnya perlahan udah mulai surut ya, dan alhamdulillah sekarang untuk bus dan truk sudah bisa dilalui. Nah berikut suasana loket pada malam hari ini ya. Untuk Putra Pelangi buka, CKJ buka, Kurnia dan JRG tutup ya. Jadi teman-teman, untuk unit Putra Pelangi malam hari ini yang diberangkatkan sebanyak 3 unit. Tadi di jam 8 ada Putra Pelangi Alaksa, dan ini masuk lagi nih Putra Pelangi Big Top Scania. Berarti ada 4 unit. Ini Anugrah udah mulai naik para penumpangnya. Ini keberangkatan jam 8 malam.
untuk sewa anugerah ini full. Nah ini Putra Pelangi Alaksanya udah mulai berangkat ya. Ini sepertinya pengganti C1 untuk malam hari ini. Oke, untuk anugerahnya ini mulai diberangkatkan. Ini di belakangnya ada tulisan KAP. Iya, ini Harapan Indah Trontonnya juga mulai berangkat ya. Ini pengganti sleeper. For